Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, sama-sama kita dengarkan kata sambutan dari pembina rumah tafsir Selamat Quran yang kita rangkai dengan zikir al-ihtirab. Mudah-mudahan kiranya Allah akan mendengarkan dan mengabulkan permohonan dan permintaan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, cara puja kita sama-sama pula kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Hermansa Anwar Damani, Sarjana Hukum Islam, sekaligus dengan doanya kepada Ustaz. Waktu dan tempat kami sediakan, kami persilahkan dengan bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda semuanya? Alhamdulillah. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kita, memudahkan segala urusan kita, menjadikan umur kita umur yang penuh dengan kebaikan. Mudah-mudahan hadirnya kita kemari memberikan kekuatan, semangat untuk anak-anak kita yang datang ini, cinta dengan agama, makin berkah rumah tahfiz sahabat Quran ini, makin baik pencapaian yang dihajatkan, maksud dan tujuan, baik sarana prasarananya, dan semoga kesemuaan kita sebagaimana bisa duduk bersama di sini Allah dudukkan kelak di surga Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kalau bahasa terasa tak terasa, sering orang ungkapkan tak terasa sudah mau berakhir tahun ini. Makanya ayah bunda yang kami cintai karena Allah, dan anak-anak kita ini semoga menjadi generasi penerus agama yang hafiz, yang hafizahnya, yang alim, alimahnya. Yang ditengok tadi adalah pencapaian upaya dari guru-guru rumah tahfiz sahabat Quran. Semoga jadi amal jariah dan anak ini kelak menjadi orang-orang yang membawa panji agama Islam insyaAllah. Ayah bunda yang terkasih, yang Allah berkahi, Abi, Umi, anak-anak kami yang kami cintai, kalau bahasa tadi kata tak terasa, maka sebenarnya kita bersentuhan dengan ayat Quran surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr, demi masa, demi waktu, demi perjalanan, luang, kesempatan yang dititipkan Allah Ta'ala untuk bergerak, beraktivitas. Waktu siang, waktu malam, waktu pagi, waktu petang, waktu sehat, waktu sakit, waktu sempat, waktu sempit, waktu kaya, waktu miskin. Demi masa, kata Allah, innal insana lafi khusr. Inna di sini taukid, penegasan. Sesungguhnya manusia itu kullul insan lafi khusr. Dalam kerugian. Karena al di dalam al-insan, dalam tata bahasa Arab, listighraqil afrad, semua jenis manusia dalam waktu itu akan merugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Maka empat yang harus dicapai supaya tidak rugi. Pertama, illal ladzina amanu, beriman kepada Allah, percaya, yakin. Wa amilus solihat, beramal soleh. Wa tawasaw bil haq, saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasehati tentang al-haq. Al-haq itu nama Allah. Kalau kita baca al-asmaul husna, ada al-haq di situ. Bermakna Allah itu hak, Allah itu maha benar.
watawasaw bisabr, dan saling ingat mengingatkan tentang perkara kesabaran. Nah, ini yang mau kita jabarkan pada pertemuan di pergantian tahun pada malam hari ini. Pertama, amanu. Amanu ini fi'il madhi. Ada upaya yang telah dilakukan di masa lalu yang dicontohkan di saat sekarang ini. Orang yang tak merugi itu adalah orang yang telah beriman. Imannya sudah diuji. Ahasibannas ayyutraku ayyakulu amanna wahum layuftanun. Apakah manusia itu menyangka ketika dia mengatakan ya Allah kami beriman, ketika beriman itu ditinggalkan begitu saja, sementara mereka tidak diuji, tidak dicoba. Dalam setahun ini, coba renungkan. Karena makna muhasabah itu terambil dari kata hasaba, yuhasibu, muhasabatan, wahisaban, wahisaban. Jadi ada upaya saling menghitung, evaluasi. Setahun ini setelah bertambah umur kita, yang kurang lebih 85 hari lagi akan masuk bulan Ramadan, apa yang sudah kita siapkan? Karena umur itu adalah perkara yang akan ditanyakan. Allah titipkan sama kita umur, untuk apa digunakan umur-umur itu? Jadi kita ini di dunia ini adalah orang yang diberikan tugas. Di dalam Al-Quran suratul Baqarah, anak-anak kita ini banyak apal ini. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku akan menciptakan khalifah, ya, fil ard itu apa bunyi ayatnya? Ayo, sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz inni ja'ilun fil qalu ataj'alu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusab qala inni a'lam. Sadaqallahul azim. Kenapa anak-anak bisa nyambung? Kenapa anak-anak bisa menjawab itu? Karena mereka hafal. Karena mereka tahu kalam ilahi itu. Kita ini kata Allah, wa idh qala rabbuka lil malaika. Dan ingatlah ketika Allah berkata kepada para malaikat, inni ja'ilum fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku ja'il menjadikan fil ardi khalifah. Di muka bumi ini khalifah. Nah, kita inilah. Inilah khalifah nih. Berarti kita ada tugas. Dalam setahun ini apa saja yang sudah kita kerjakan dari tugas-tugas yang diberikan Allah? Umur. Artinya, jikalau dalam setahun ini belum optimal dan belum maksimal, tahun yang mau dihadap, janganlah seperti tahun yang sudah-sudah. Begitu. Sholat kita macam mana? Apakah masih menggunakan ilmu sholat yang umur 8 tahun yang lalu? Umur 8 tahun waktu kecil itu? Apakah tidak berupaya ditambah dengan taklim, memperbaiki fatihahnya, memperbaiki bacaan sholatnya, memperbaiki gerak sholatnya, memperbagus bagaimana niat di dalamnya? Kalau untuk membetulkan bacaan Quran, kita datangi guru-guru. Kita harus talakikan bacaan Fatihah kita. Habiskan umur kita untuk menuntut ilmu. Kalau saya ustaz, udah susah nih, mata sudah payah, mau berjalan ke tempat ilmu, encok sudah datang, asam urat, dan lain sebagainya. Kira-kira ada enggak amalan yang bisa membantu saya seperti itu juga?
di dalam hadis kun aliman, jadilah kamu orang yang alim, au muta'alliman, atau orang yang belajar. Alim itu orang yang mengajarkannya. Yang kedua, au muta'alliman, atau orang yang belajar. Au mustami'an, atau orang yang mendengar. Au muhibban, atau orang yang mencintai tiga orang sebelumnya. Orang yang alim, orang yang belajar, orang yang mendengar. Cinta itu. Fala takun khamisan, jangan jadi orang yang kelima. Tak mau semuanya. Patahlik, celakalah kamu. Jadi kalau kita, istilahnya kalau sekarang sudah bertambah umur nih, sebetulnya kita ini kalau bertambah tahun, bukan harusnya bertambah senang, bertambah sedih. Sebagaimana yang digagas oleh Abi Ustadz Abi Zainal Abidin Simanjuntak, sarjana syariah. Harusnya bertambah tahun itu tambah sedih. Karena sehakikatnya jatah umur kita itu, andai kata 70, sekarang sudah umurnya 49, tahun ini masuk 50, berarti tinggal 21 tahun lagi. Apa bisa mau ditarik ke belakang segala yang kurang-kurang? Contoh, orang tua kita yang saat sekarang ini tidak ada, tahun lalu masih ada, tahun sekarang sudah tak ada. Apa bisa mencapai mereka, minta maaf, berbuat kebaikan kepada mereka? Sudah tidak mungkin lagi. Maka waktu itu terus berputar. Dia ibarat kalau ban, orang yang di depan ban tadi akan tergilas. Jadi kalau kita itu harusnya terus berjalan untuk menghindari ban waktu tadi. Dia berjalan mendatangi kita, kita terus juga berjalan. Kita perbaiki yang kurang-kurang kita. Jadi tadi kalau kita tidak mampu, cintai orang-orang yang alim tadi, yang orang yang mengajar, au muta'aliman, atau orang yang belajar. Nih, rumah tahfiz sahabat Quran ini membuka pintu selebar-lebarnya. Bapak tengok, ya, para bunda, para ayah, bunda semua tengok. Ini terus akan insya Allah dibangun, dibangun, dibangun. Untuk membaguskan generasi kita ini. Kalau kita tengok, na'uzubillah summa na'uzubillah. Perkembangan teknologi membuat anak-anak bisa lebih liar. Kita tengok Facebook, TikTok, YouTube. Nah, ini adalah salah satu sebagai counter untuk melawan itu semua. Jadi koreksi diri kita. Sudah sebagaimana amalan kita yang kita lakukan? Sholat kita? Puasa kita, ingat, ini sebentar lagi, ini bulan Jumadil Akhir. Depan bulan Rajab, depannya bulan Sya'ban. Yang mana para bunda masih ada utang puasa, ganti. Jangan sempat lewat tahun, karena akan dijadikan sebagai fidyah. Ada dendanya, kalau melewati tahun bayar beras dan ganti puasa lagi. Nah, bagaimana sedekah kita? Sudahkah ada target kita untuk lebih baik lagi? Karena orang Islam itu, orang beriman itu mencari harta bukan untuk kaya, bukan untuk ngumpulkannya itu. Tapi orang beriman itu mencari harta untuk supaya mudah akhiratnya. Kalau kita cerita cari kaya, kita kalah sama orang-orang di luar Islam. Mereka berani menipu, mereka berani menyakiti, menzalimi. Kalau orang Islam mencari harta supaya bisa berangkat ke tanah suci, supaya bisa membantu rumah tahfiz, supaya bisa membantu membangun masjid, membantu anak yatim, menyantuni orang-orang susah. Karena sehakikatnya yang mau kita cari adalah akhirat. Di dunia hanyalah tempat, proses, perlintasan saja. Ayah bunda yang terkasih yang Allah muliakan, Imam Ghazali pernah menggambarkan dunia ini seperti pulau. Ada kapal besar. Imam Ghazali kan kitab monumentalnya itu kan Ihya Ulumuddin. Jadi ketika sampai ke pulau yang namanya dunia, singgahlah orang-orang di kapal itu, banyak turun. Dalam banyak turun tadi, ada yang membangun rumah di pulau itu, ada yang ngumpulin harta,
ada yang dia mencari harta sambil dimasukkannya ke kapal. Karena dia tahu ini cuma tempat persinggahan pulau ini, pulau dunia ini. Karena kapal ini sebentar lagi akan membunyikan cerobong asapnya mau berangkat ke pulau akhirat. Maka banyak yang terkesima dengan pulau dunia, menetap, membangun yang kokoh, lupa memasukkan. Ada juga yang menitipkan, dimasukkannya ke kapal tadi. Ketika cerobong asap maut kematian berbunyi, tut, sudah habis waktu kamu di dunia ini. Naik, ditarik. Ada orang yang terlupa, lupa aku memasukkan bekalan, karena ini cuma tempat singgah saja. Akhirnya banyak yang merugi. Habis waktunya, dikasih waktu. Kamu di pulau dunia ini 50 tahun. Kamu di pulau dunia ini 70 tahun. Kita akan berangkat ke pulau akhirat. Ayah bunda yang terkasih yang Allah muliakan. Jadi Allah katakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'il fil ardi khalifah. Allah mau ciptakan kita ini khalifah. Karena hidupnya bumi ini hayatul ardi binas. Hidupnya bumi ini, hidupnya tanah ini macam malam nih kan. Ada orang-orang yang apa namanya itu, sibuk dengan perkara yang sia-sia. Mungkin ada yang campur dengan perkara fasik, mungkin ada yang maksiat. Malam ini namanya sifat, kalau di dalam kitab Nasaihul Ibad itu ada anak iblis yang memang dia bertugas mendatangi mazamir, sahibul mazamir, masalah alat-alat musik, sehingga mereka berlaku zina. Itu ada nama anak iblis itu Zalanbur, ada Murrah, ada Wasin, ada Khanzab, dikenal juga dengan Walhan, begitu. Jadi ketika mereka mengadakan pesta-pesta, di situ ada mabuknya, di situ ada zinanya. Itulah kenapa dulu musik itu diharamkan, karena membuat mereka maksiat kepada Allah sampai subuh. Ini nanti besok, ya, besok yang malam tadi menghabiskan masanya yang dia untuk merayakan. Makanya kan kalau di situ katakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bahagian dari kaum itu. Kalau kita nih ustaz enggak nyerupai. Kan malam tahun baru juga kita buat. Kita berbeda. Kan dikatakan man tasyabbaha. Kalau perbuatan kita ini membedakan. Yang kita perbuat ini ngumpul-ngumpul, mereka kumpul-kumpul untuk perkara seperti itu, kita kumpul-kumpul karena menurut surah Al-Asri, demi masa manusia merugi itu, maka kita gunakan untuk hal yang tidak merugi, yakni untuk silaturahim, untuk sodako, untuk mendengarkan taklim, untuk berzikir, untuk berdoa. Maka tidak merugi. Karena kan ada di dalam hadis, hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Hasib, muhasabalah kalian, hitunglah diri kalian. Hasibu ampusakum qabla an tuhasabu, sebelum kalian diperhitungkan. Para bapak, para ayah, para bunda, anak-anak kami yang terkasih yang Allah muliakan. Itu cerita yang pertama. Beriman kepada Allah, percaya. Percaya bahwasanya apa yang kita lakukan pada malam hari ini adalah dalam rangka bekalan mempersiapkan diri kita untuk mendapatkan yang namanya kasih sayang Allah. Karena ini hitungan ya 2 jam lebih lagi ya, kita akan mengalami pergantian tahun. Tapi kalau kita orang beriman, kita tidak terkesima ini hanya sekedar pergantian kalender tok. Besok siapa yang mau jalan-jalan, tak ada niatannya mau merayakan, niatannya jalan-jalan tok. Karena kenapa? Karena memang masih hari libur. Anak-anak kita kan libur, jadi pada saat itu ngumpul keluarga ya jalan-jalan. Oh, kalau pergi jalan-jalan merayakan juga? Enggak. Ini buktinya. Camping ini, rumah tapi sahabat Quran besok pergi juga. Pergi ke mana? Ke Kisaran. Mereka aja yang pergi, saya tidak. Saya enggak curhat, cuma cerita saja.
Jadi artinya jalan-jalan itu ayat Quran ada mengatakan fasiru fil ardi. Maka berjalanlah kalian di muka bumi. Jalan-jalan itu disuruh. Maka kalau ada orang stres ya, jalan-jalan. Tapi udah balik dari jalan-jalan stres lagi. Duitnya habis banyak. Makanya rumah tapis sahabat Quran jalan-jalannya enggak jauh. Kisaran saja. Kira-kira kalau naik odong-odong sampai lah tuh nanti. Ya. Nah. Karena kalau jalan-jalannya makin jauh, makin banyak uangnya keluar, memang senang waktu di situ. Tapi kalau udah balik ke rumah, pakai koyok semua sini. Aduh, kenapa, Wak? Masuk angin. Iya, meriang. Kenapa, Wak? Banyak utang gitu. Besok. Jadi sebetulnya mereka camping ini dalam rangka mentarbiah diri mereka. Ini kita nih lagi ngajarin sama anak kita ini. Ya, Nak ya, bahwasanya waktu itu jangan disia-siakan. Kenapa kita enggak halangi saja, enggak usah buat acara apa-apa di malam tahun baru? Kita tak buat, jiwa anak kita itu berontak. Maka kita harus buat yang positif. Contoh, ini kan musim latu-latu nih. Kalau dulu namanya ketek-ketek itu apa namanya itu? Tek-tek itu. Latu-latu itu nama dari Sulawesi itu. Nama kita ini bukan latu-latu itu. Ini para atlet latu-latu ini. Itu permainan lama tuh, pakai kayu dulu. Pakai kayu. Wah. Jadi zaman sekarang ini dibuat kayak gitu, dijual. Itu gara-gara ada anak tetangga beli itu. Anak saya semua kena virus, semua beli latu-latu. Di rumah tuh stres mendengar latu-latu. Anak-anak lah namanya. Bisa mereka mau, jangan kau latu-latu. Pokoknya kau enggak latu-latu. Kalau lota-lota boleh? Tentu lain. Enggak bisa, nampaknya trompet anak-anak itu ya kan. Tadi Ustadz Abi Zainal nyebut bahwasanya malam ini semua ngumpul. Yang bunyi loncengnya, bunyi trompetnya. Ya, kalau anak-anak nampak trompet gimana lah, Ustaz? Pak, trompet, Pak. Trompet. Pak, trompet, Pak. Pet, Pak. Kata dia. Tak bisa, kalah kita. Kalah. Namanya anak-anak. Tapi pasangkan niat sama anak itu. Jangan kau percis dengan orang kafir, Nak. Jangan malam itu tiup trompet pula. Kan ada model yang dikatakan Ustaz Abi Zainal tadi, ketika malam jam 12, kita enggak nurut-nurut itulah. Karena anak ini pun punya program besok mau fit lagi. Udah makan belum? Udah. Udah kenyang. Berarti Ustaz yang belum makan nih. Ditunggu jam itu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dus gitu dia. Kalau kita enggak nyontoh gitu, pokoknya kita isi akhir tahun ini istilah tamsilnya bihusnil khatimah. Ini bukan masalah kematian. Tahun ini khatimahnya penutupnya ini. Ditutup dengan baik. Ya besok bukanya dengan baik juga. Kalau kita nih memang ada tahun sendiri namanya Hijriah. Tetapi yang sering dipakai kalendernya itu Masehi ini. Nah, kita namanya sepakat, negara sepakat pakai itu sepakat. Dunia sepakat. Kita sendiri jati diri seorang muslim, muslimah, kita punya kalender sendiri. Cuman itu namanya kalender kesepakatan. Jadi kalau sudah tadi macam ya. Ini dalam belakangan-belakangan ini. 30 tahun yang silam enggak ada yang sibuk kita dengan tahun baru ini. Tak ada. Ini bapak-bapak ya Pak ya yang sudah lama lah perjalanan hidup dirasa. Ini zaman sekarang ya ini nih. Ya, para bunda 30 tahun yang lalu ada sibuk kita begini nih. Ini akibat yang namanya globalisasi. Dulu enggak ada cerita-cerita ulang-ulang tahun tuh, peduli pun tidak.
Anaknya 16 gimana mau ulang tahun? Orang tua dulu tahulah 16. Kalau ulang tahun setiap bulan ulang tahun. Anak pertama bulan 1, anak kedua bulan 2, anak ketiga bulan 3. Ah, tiap bulan ulang tahun pening pula jadinya. Zaman sekarangnya anak orang sikit ulang tahunnya tiap tahun. Kalau anaknya 3, 3 kali ulang tahunnya. Ngaya-ngayakan tukang jual bolu aja. Tapi jadilah. Ah, itu. Jadi dulu tuh orang tak ada sibuk-sibuk dengan itu. Sibuknya cari rezeki, didik anak, anaknya sungguh-sungguh. Yang 16, yang 12 tadi biiznillah berpendidikan juga. Makannya barokah. Kalau sudah sampai waktu nanti dipanggil, panggil saudara-saudaramu, makan. Makan woi, makan yang enggak ada rice cooker itu. Sekali hadap keraknya pun habis. Sampai dikerok priuk itu. Oh, itu pun jadi itu yang paling kenyang tuh. Daun ubi tumbuk sambal belacan. Wah, mantap. Udah makan lihat. Nah, ya udahlah. Pesat cerita itu kan lapar juga ini. Karena tadi Ustaz sebelum kemarin ngisi taklim di Limpul. Jadi waktu Ustaz Abi Zainal nelpon yang lalu, saya bisanya itu ba'da Isa gitu. Setelah selesai Isa dari sana Limpul, Simpang Dolo. Dari Simpang Dolo jadi saya jalan dari Limo Manis terus kemari. Itu mungkin saya tengok jeda, mak sampai juga setengah jam lebih nih. Karena di jalan tadi saya tengok panggil Ustaz Fauzi tiga. Rupanya tadi saya mau di pesawat, jadi semua manggil Ustaz. Takut tak datang gede. Wah, payah di buronan kan gitu. Jadi itu. Jadi kita harus mengisinya dengan yang baik. Pertama, illal ladzina amanu, beriman. Wa amilus shalihat, beramal saleh. Beramal saleh. Kalau orang beriman tuh dia punya program. Salat lima waktu udahlah. Kalau bisa setiap hari punya program sedekah. Makanya ada namanya gerakan sedekah subuh. Subuh sudah dimulai untuk bersedekah. Karena dibukanya dengan yang baik. Besok awal tahun juga dibuka. Dengan yang baik. Ini rumah tahfiz sahabat Quran. Membuka pintu itu. Kalau ada yang mau wakaf semen. Ya. Tak takut pula ngasih uang kan. Ini kasih uang nih nanti orang nih. Dari mana-mana bawanya. Kasih semen. Kasih batu. Tak mungkin Ustaz Abi Zainal makan batunya. Tak bisa dia makan itu. Ah itu. Ini nanti nampak. Dan mereka juga menggunakan teknologi. Laporan-laporan keuangan mereka ada rapi. Ditengok di Facebooknya. Kegiatan-kegiatan rumah Quran ada. Karena kenapa? Sekarang zamannya transparansi. Ada beberapa sahabat itu yang mereka buat proposal. Proposal itu nggak ditengok lagi buat orang sekarang. Sekarang banyak pemalsuan. Tapi kalau ada kegiatannya langsung, mereka langsung percaya. Oh ini loh kegiatannya, betul adanya, bukan fiktif, begitu. Wa amilus salihat. Dan yang ketiga, pada tahun ini kita harus tutup juga wa tawasau bil haq. Kalau di kampung ini masih ada maksiat, masih ada yang buat buruk, saling ingat mengingatkan, jangan tinggalkan itu. Karena akan turun yang namanya azab dari sisi Allah. Kalau seandainya kita tidak berupaya menolak maksiat tadi. Maksiat zahir, maksiat batin. Maksiat zahir yang nampak, maksiat batin yang di dalam jiwa kita. Maksiat batin seperti apa? Ria kita, sombong kita. Karena orang itu pintu sombongnya bisa datang pertama dari babul mal. Nambah hartanya, tambah sombongnya. Ada lagi babul jahi, nambah pangkatnya, nambah sombongnya. Ada lagi babul ilmi, nambah ilmunya, nambah sombongnya. Yang lebih parah adalah babul to'ah. Makin tambah to'atnya, makin nambah sombongnya. Makin rajin dia sholat, makin nambah sombongnya. Makin rajin dia puasa, makin nambah sombongnya. Itu namanya maksiat, maksiat batin. Para ayah, para bunda yang terkasih, yang Allah muliakan. Anak-anak kami yang kami cintai karena Allah. Makanya dalam momentum akhir tahun 2022 kita ingat apa janji kita di awal-awal tahun yang lalu. Karena orang itu harus bisa punya program. Sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwasanya Imam Ghazali juga menyebutkan yang mengetahui hakikat
kebaikan masa muda itu adalah orang yang telah tua. Yang mengetahui hakikat kebaikan harta itu adalah orang miskin. Yang mengetahui hakikat hidup itu orang yang mati. Dan yang mengetahui hakikat sehat itu adalah orang yang sakit. Karena mereka sudah merasakan itu. Makanya dalam kesempatan ini saya pribadi mengajak, mari kita fastabiqul khairat lah, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Di akhir tahun ini, menyambut tahun 2023, kita fastabiqul khairat. Kita ini berlomba sebagaimana anak-anak kita ini berlomba, berlomba standar hafalannya lebih banyak, lebih bersih, lebih bagus, lebih mutkin, rajin murojaah, jadi orang sukses. Ini sebetulnya kalau kita tengok duduk-duduk mereka begini-gini nih, sebetulnya dalam hati mereka ini, mudah-mudahan sama dengan sangkaan saya, mereka cemburu dengan orang yang bisa tampil. Mereka cemburu dengan tamaan mereka yang lebih daripada mereka. Maka disuruh dalam agama ini, fastabiqul khairat. Bukan sama, tapi lombalah. Lebih, upayakan menjadi nilai yang lebih baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan keberkahan menyertai kita semua. Mudah-mudahan Allah, sebagaimana yang bacaan yang terakhir belum saya bahas, watawasobisob, dalam menghadapi segala yang namanya ujian dari sisi Allah, kita dituntut sabar. Tahun ini juga kita mungkin banyak mengalami yang namanya musibah. Baru terlepas dari namanya COVID-19, ekonomi belum begitu pulih. Belum lagi masalah rumah tangga, orang masalah rezeki bisa berpecah belah. Belum lagi masalah yang lain. Maka kita bermohon kepada Allah, saling ingat mengingatkan tentang perkara kesabaran. Inilah sebagai muhasabah kita, sebagai pikiran kita. Empat hal ini harus dihadirkan supaya jangan kita menjadi orang yang merugi. Pertama beriman, kedua beramal berbuat kebaikan, ketiga saling ingat mengingatkan tentang perkara kebenaran, dan terakhir adalah ingat mengingatkan tentang perkara kesabaran. Semoga ini semua ada pada ayah bunda, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang istiqomah di dalam kebaikan insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekiranya sampai di situ saja kita tutup dengan doa. Ada lagi Mi? Doa aja Mi. Kita tutup dengan doa ya para bunda. Jadi kalau sikit saya ngasih apa, orang kadangkala ada salah persepsi gitu. Dibacanya di Majmu' Sharif doa akhir tahun, sebetulnya untuk tahun Hijriah ya. Tapi kalau kita itu mau baca dalam rangka doa saya tak apa-apa. Tapi kalau menstandarkan dengan Hijriah enggak pas. Ya. Kalau berdoa kan boleh-boleh saja. Kalau kan beredar tuh ya di WA. Ini doa akhir tahun, besok masuk doa awal tahun gitu ya. Tadi kan habis asar akhir tahun. Bukan. Akhir tahun berarti ini kalau dalam pertanggalan Masehi itu ini gitu. Awal tahunnya itu nanti jam 12 teng itu. Nah, jadi diamalinnya itu. Kalau doa bebas. Ud'uni astajib lakum kata Allah. Kau minta aku kabulkan. Tapi kalau menyandarkan dengan Hijriah dan Masehi, kayaknya enggak apple to apple, enggak sama. Beda. Satu Hijriah itu berhubungan dengan Islami, sementara Masehi itu dengan agama-agama Masehi. Ya, agama-agama Nasrani. Ya, kita berdoa akhir tahun ini semoga lebih baik, kita bisa apa namanya itu? Yang lalu-lalu yang kurang bagus itu untuk mencapai awal tahun kita lebih baik, itu maksudnya. Ya. Kita lebih bagus, kita doakan juga rumah tahfiz sahabat Quran istiqomah, karena bisa saja kalau tidak istiqomah ini hilang, bubar, bisa guru-gurunya lemah, bisa guru-gurunya kurang kokoh kalau kita tidak bantu untuk berdoa, dan kita juga bantu dengan semampu kita, baik masalah pikiran, baik juga masalah dana, baik juga masalah tenaga, karena ini adalah rumah tahfiz kita di kampung ini ya. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحان الله والحمد
لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana, ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, waliwalidaina dosa dua ibu bapa kami, orang tua kami ya Allah, kama rabbayana saghira, sebagaimana susah payah mereka mengasihi sayangi kami di waktu kecil. Ya Allah ya Tuhan kami, susah ibu kami mengandung kami selama 9 bulan lamanya, susah ibu kami melahirkan kami dalam keadaan lemah, bersimbahkan dengan darah, bertarung nyawa antara hidup dan mati. Ya Allah ya Tuhan kami, susah ibu kami merawat, mendidik, membesarkan kami, dicucinya pakaian kami, dicucinya kotoran kami, disuapkannya kami ya Allah dengan sabar. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa ayah kami ya Allah, yang menghabiskan umurnya, menghabiskan hartanya, menghabiskan perhatiannya untuk hidup kami. Ya Allah ya Tuhan kami, boleh jadi pada akhir tahun ini, pada tahun 2022, kami sudah tidak bersama dengan mereka ya Allah. Kami rindu dengan mereka ya Allah. Kami sayang kepada mereka ya Allah, bahkan mungkin di tahun sebelum-sebelumnya. Ya Allah ya Tuhan kami, sampaikan doa kami untuk mereka, lapangkanlah kuburan mereka, terimalah amal ibadah mereka. Ya Allah ya Tuhan kami, kepada kami yang masih punya ibu bapak, maka ya Allah mudahkanlah kami untuk berbakti kepada mereka ya Allah. Jangan sempat mereka engkau panggil baru kami merasa duka cita, baru kami merasa ya Allah kehilangan. Ya Allah ya Tuhan kami, kehilangan yang sebenar-benar kehilangan, ketika kami tidak mampu berbuat baik kepada mereka sewaktu mereka hidup dan setelah mereka tiada ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kepada kami yang sudah tiada ibu bapaknya ya Allah, sampaikan doa kami. Kami sayang kepada mereka, kami rindu suara mereka ya Allah. Kami bermohon kepadamu kasih sayangmu ya Allah, lapangkan kuburan mereka. Jangan engkau siksa mereka ya Allah, jangan engkau siksa mereka ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, kami tidak tega. Andai kata kami bisa mendengar rintihan, jeritan mereka meronta-ronta memanggil nama kami, wahai anakku, sayangkah engkau kepadaku, sampaikanlah doa kami untuk mereka, lapangkan kuburan mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ibu bapak kami yang sudah bertambah umur, kering-kering ya Allah, keriput di wajah mereka itu nampak, tambah lama tambah banyak uban mereka sudah mulai bertabur, suara mereka ya Allah tambah lama tambah lemah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa mereka. Ya Allah ya Tuhan kami, wali jaddina wali jaddatina, ampunkan dosa datuk nenek kami, wali masyaikhina wali muallimina wali asatizatina, ampunkan dosa guru-guru kami, muallim ustaz-ustaz kami, wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ampunkan dosa jemaah kami ini ya Allah. Jadikanlah rumah tapi sahabat Quran ini senantiasa dipayungi barakah ya Allah.
keluarlah dari rumah tahfiz sahabat Quran ini orang-orang yang menjunjung agamamu, membawa keberkahan agamamu, memperjuangkan agamamu, membawa panji agamamu, ya Allah, untuk kebaikan agama kami, untuk keberkahan negeri ini, untuk kebaikan bagi masyarakat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, mungkin pada tahun ini, ya Allah, kami masih ada tinggal ibadah kepadamu, maka mudahkan kami untuk menggantinya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha mendengarkan doa, kami mohon ampunan dari sisimu, ya Allah, apa yang sudah kami lakukan. Dosa mata kami melihat sesuatu yang engkau benci. Dosa tangan, ya Allah, melakukan sesuatu yang engkau benci. Dosa kaki melangkah, ya Allah, ke tempat yang engkau benci. Dosa telinga, dosa mulut, dosa hati kami, ya Allah, sesuatu yang tidak engkau sukai. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha mendengarkan doa, dosa-dosa yang kami lakukan, termasuk melawan ibu bapa kami, termasuk melawan suami kami, termasuk menzalimi istri kami, termasuk berkhianat terhadap amanah yang engkau titipkan kepada kami, ya Allah. Ampunkan dosa kami itu semua, ya Allah. Kami khawatir ketika di hari pertanggungjawaban, segala dosa-dosa kami ditampakkan, dosa yang engkau ketahui, ya Allah, yang tersembunyi dari makhluk. Maka ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Takut kami mempertanggungjawabkan, karena sesungguhnya neraka itu begitu panas, tak sanggup kami untuk memikulnya, ya Allah. Sebagaimana iktirab yang dibacakan oleh anak kami tadi, ya Allah, ilahi lastu lil firdausi ahla, bahwasanya kami ini bukanlah penghuni surga firdausmu, wala aqwa 'alan naril jahimi, dan tidak kuat pula kami masuk ke dalam nerakamu. Fahabli taubatan wa ghafir dzunubi, maka berikanlah untuk kami taubahmu, ya Allah, ampunkan dosa dosa kami, ya Allah. Fa innaka ghafiruz dzambil 'adzimi, maka sesungguhnya engkau, ya Allah, maha pengampun segala dosa. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah setiap langkah kaki kami dari rumah kemari menjadi sebagai nilai ibadah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh, soleha. Jadikan yang sendirian di antara kami menanti jodoh yang baik, jumpakan dengan jodoh-jodoh yang beriman. Jadikan, ya Allah, yang belum punya rumah mudah untuk membangun rumah. Yang lagi dililit hutang, lapangkan rezeki bisa bayar hutang, ya Allah. Yang lagi sakit, sembuhkan, ya Allah. Izinkan kami bisa melangkah kaki kami ini ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah umrah atau haji, ya Allah. Terimalah doa-doa kami, ya Allah. Kami bermohon dengan muhasabah kami, kami evaluasi diri kami, ya Allah, di dalam hati kami atas segala dosa-dosa yang pernah kami perbuat. Terimalah taubat kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منكم